Multiple Experience by Dreamers.id. K-Pop Vaganza Festival 2019. Harmony in Community presents presented by Powerpuff Girl. Powerpuff Girl. Check this out.
dia penampilan dari Powerpuff Girl. Yes, dan langsung aja kalau gitu kita minta komentar dari Dewan Juri kita. Kiko, silakan bro. Oke, mana tepuk tangannya buat Powerpuff Girls? Jujur sih, awalnya aku bingung pas kalian masuk, aku kirain dengan jumlah 9 orang ini, kalian ganti cover jadi Twice. Gak salah ngitung kan aku ya? Karena kan kemarin tuh full team ya, berapa 10. Ya, terus, dan itu kelihatan banget kalian berkurang satu dan... Jujur sih aku lebih suka yang minggu kemarin. Dengan konsep dan segala yang dibawain. Kalau yang sekarang ini, yang malam ini, kalian emang bawain konsep ceria, tapi bukan kurang dapat feel-nya, tapi konsepnya tuh kurang dibuat kompetensi tuh buat kurang gimana ya, kurang kompeten gitu, kurang apa ya ngomongnya. Jadi nggak segreget minggu lalu lah gitu, itu aja sih dari aku, mau nambahin. Yang satu kenapa sih nggak ada? Sakit. Tadi pagi, pantesan. Gimana ya, kalian tuh rapi. Benar, konsepnya juga ya, kalau dari aku sih aku suka konsepnya. Cuman jadi berantakan, serius. Bukan berantakan gerakan, tapi posisinya. Itu berantakan banget, blockingnya tadi. Aku suka sih lihat konsepnya gitu, apa sih, nyambung, gini-gini. Cuman kayak nyayangin doang gitu dari si blockingnya. Emang gak ada banget ya waktu buat latihan dikit gitu. 9 orang, burusan tadi. Tapi masih kelihatan kurang sih. Minggu lalu mah kalian dapat nilai bagus sih dari aku. Tapi kalau hari ini kayak yang ya disayangin banget gitu. Padahal udah lucu-lucu, udah niat si kostumnya, udah mo. Ada itu banget dah gitu. Cuman ya gitu ada sih, blockingnya hancur banget. Ya, itu aja sih dari aku sama Kiko. Makasih. Oke, terima kasih untuk kedua dewan juri kita untuk telah berkomentar. Dan sekali kita putangan untuk Powerpuff Girl. Terima kasih. Yuk, sebelah kanan.